Assalamualaikum, halo pemirsa YouTube, salam jumpa di channel Tim Anggur Pesawaran. Pemirsa, jangan lupa bantu like, subscribe-nya pemirsa. Bila tidak suka, jangan like, jangan subscribe pemirsa. Hari ini pemirsa, cuaca cukup dingin ya pemirsa, karena hujan cukup lebat pemirsa. Walau terkadang hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan daun-daun anggur menjadi rusak pemirsa, karena jamur begitu cepat tumbuh pemirsa apabila daun-daun anggur ini selalu lembab pemirsa. Terlihat jamur karat pemirsa yang ditandai dengan serbuk warna kuning ya pemirsa pada awalnya, dan lama-lama akan menjadi banyak dan mengakibatkan daun menjadi kuning, layu dan mengering pemirsa. Jadi kita tidak perlu panik pemirsa dengan hal ini, karena dengan cara kita memangkas dan memberi fungisida itu cukup membantu pemirsa untuk anggur cepat pulih pemirsa. Linknya silahkan klik di bagian atas pemirsa, sudut kanan bagian atas. Nah, di sini pemirsa, kerusakan daun anggur diakibatkan daunnya selalu lembab ya pemirsa, diakibatkan guyuran hujan yang terlalu sering pemirsa, begitu sangat ekstrimnya. Hampir setiap hari pemirsa, daun anggur ini diguyur hujan pemirsa. Nah, jadi nampak ya pemirsa, beginilah keadaannya. Kita tidak ada yang kita sembunyikan, memang begini adanya. Dan memang buah pecah pemirsa dan membusuk. Banyak buah yang sudah terbuang percuma, nggak kemakan, diakibatkan dia membusuk. Dan ini yang berhasil lolos pemirsa, ini jenis Nizina, karena dia ada di sebagian atap pemirsa, atap rumah. Jadi dia tidak terkena air hujan pemirsa, walaupun akar-akarnya terkena pemirsa. Jadi untuk Dixon tidak bertahan pemirsa. Oke pemirsa, untuk cara pemangkasan silahkan klik link di atas pemirsa. Semoga video ini bermanfaat pemirsa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.